Kita ke informasi lain, pemirsa. Keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Tarakan, Kalimantan Utara kian sulit dijumpai. Ratusan warga pun rela antri untuk mendapatkan gas LPG murah sesuai dengan harga agen ditambah bonus gula dan juga minyak goreng. Antrean panjang warga terjadi saat salah satu agen Pertamina menjual gas LPG dengan harga murah sesuai eceran tertinggi HET di pasar murah yang digelar Pemkot Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis pagi. Dengan membawa dua tabung gas LPG kemasan 3 kg, warga bisa menukar dengan gas LPG kemasan 5 kg seharga Rp120.000. Selain mendapatkan gas LPG 5 kg, warga juga mendapatkan bonus gula pasir dan minyak goreng. Warga mengeluhkan melambungnya harga gas LPG di pasaran saat ini. Di warung, gas LPG 3 kg bahkan mencapai Rp70.000 per tabung dari harga sebelumnya hanya Rp20.000. Karena jatahnya cuma 30 umpamanya di Pangkalan. Nah, sedangkan kita warga kita kan ratusan. Jadi rebutan tuh. Ya, rebutan datangnya dapat. Ini yang 5 kilo. Ini 120. 120 ya. Dapat ini. Dapat apa? Oh. Minyaknya 2 liter, gulanya 1 kilo. Dengan mahalnya dan langkanya harga gas LPG 3 kg, warga berharap ada perhatian dari pemerintah atau instansi terkait, serta meminta agen menambah kuota gas LPG melon dengan harga sesuai HET sehingga tidak membebani warga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews.